rasa cukup itu tidak bisa dipenuhi oleh uang. Setuju boleh katakan amin. Tidak bisa dipenuhi oleh materi, oleh kehebatan, oleh apapun itu, oleh hobi, semua yang menyenangkan. Tidak bisa menggantikan itu dan kemudian membuat Anda dan saya merasa cukup dalam hidup kita. Yesus satu-satunya pribadi yang akan membuat Anda merasa cukup. Setuju boleh katakan amin. Ketika engkau merasa cukup, engkau tahu untuk bersyukur, engkau tahu untuk mengangkat tangan kepada Tuhan, bahkan ketika kelihatannya masih kurang. Dan itu yang akan menyentuh surga. Dia tahu memberkati orang yang tahu bersyukur. Karena dia tahu ketika kita tidak ada apa-apa saja untuk kita berterima kasih, kita bersyukur. Apalagi kalau Anda diberi lebih. Oh, wow. Ada banyak orang yang punya lebih, tapi tidak tahu bersyukur. Cari Tuhan aja gak mau. Melayani aja boro-boro, milih-milih. Kalau menyenangkan, oke. Kalau tidak menyenangkan, baik. Saudara, karena memang rasa cukup itu akan membuat kita bisa bersyukur, tersungkur di hadapan Tuhan.